Duta Besar Lebanon untuk Indonesia HE, Mr. Vasken Kavlagian dan Resident Representative United Nations Development Program Jakarta, Mr. Norimasa Simomura, membekali wisudawan Universitas Muhammadiyah Malang di Haldom UMM, Selasa 21 Februari 2023. Di hari sebelumnya, Vasken dan Norimasa menyempatkan melakukan sharing session bersama Civitas Academy UMM. Kemudian dilanjut makan malam bersama di Rice Hotel UMM, ditemani oleh para wakil rektor dan asisten rektor. Mereka membahas potensi kerjasama kedepannya yang bisa dilakukan dengan UMM. Dalam pidato wisuda UMM yang ke-107, Vasken menegaskan dalam pidatonya untuk selalu mencintai pekerjaan yang dilakukan. I was astonished by the number of the graduates every 3 months. And I got to know some about the future development in the university, what programs you are here preparing, and for the future generation. I believe you're preparing a very good generation to come. You are the future of Indonesia. So be proud of your university, be proud of whatever you have achieved, and the life is coming up to see how successful you will be. I wish you all the best. Pesan lain juga disampaikan oleh Norimasa, yang memberikan konsep Sustainable Development Goals sebagai jalan keluar. Sustainable Development Goals bertujuan melindungi lingkungan, menciptakan dunia menjadi tempat yang lebih baik bagi manusia. UMM selalu memberikan yang terbaik dalam setiap momen wisuda. Dari kedua tokoh tersebut akan menjadi pesan yang dapat menginspirasi wisudawan dalam menghadapi dunia ke depannya.